tadi malam atau tadi subuh sebetulnya sekitar jam 1.30 itu sudah mengamankan satu orang yang Anda kenal sebagai public figure di salah satu apartemen bersama tiga orang lainnya. Salah satu di antara ketiga orang ini diakui sebagai pasangannya. Ini seorang wanita yang diakui sebagai pasangannya. Kemudian yang dua lainnya adalah pasangan suami istri yang bekerja kepada LL. Ya. Jadi bersama dengan yang bersangkutan, petugas kami sudah mengamankan ada beberapa jenis obat, diantaranya yaitu 3 butir pil ekstasi yang itu ditemukan di dalam tong sampah yang mungkin dibuang oleh salah satu di antara mereka. Kemudian ada lagi 5 butir pil Triklona, ya, dan 2 butir Tranadol, 7 butir Tranadol, ya. Jadi untuk sementara kami sudah melakukan pemeriksaan sementara untuk yang bersangkutan, yaitu pemeriksaan urin dan menyatakan positif menggunakan psikotropika. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!